Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya di channel saya Sukadi Kuliner. Hari ini saya masih tentang perjalanan saya dan melihat bagaimana jalan di kota Kuala Lumpur, Malaysia. Tetap ya, kita naik Grab harus tetap menggunakan masker agar tidak ditolak dengan Grab, karena dia tidak akan mau untuk menaikkan kita ke Grab dia kalau kita tidak menggunakan masker. Untuk demi keselamatan dan menangkal penyebaran virus yang sekarang lagi marak di bumi kita ini. Hari ini saya masih akan mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana jalan di Malaysia. Inilah bisa kita lihat jalanan Malaysia yang begitu tersusun rapi dan bersih, nyaman untuk pengguna jalan. Kita bisa lihat itu adalah pom bensin atau petron. Kalau di Malaysia ini kita isi minyak tanpa penjaga ya, jadi kita bayar sendiri, isi sendiri kalau di Malaysia ini. Jalanan masih terlihat tersusun rapi. Jalanan yang terawat bersih. Bisa juga kita lihat itu adalah jalan untuk kereta api, jembatan layang. Di Malaysia ini memang jarang sekali jam ya atau macet, kecuali memang jam-jam tertentu seperti waktunya pagi pergi kerja ataupun pulang kerja. Di atas adalah jalan kereta api, dan rakyat Malaysia juga lebih senang menggunakan kereta api ya, seperti itu ya, karena bisa mengurangi macet atau jam di sini dan bisa menghemat waktu untuk pergi bekerja atau pulang bekerja. Karena kalau kita menggunakan sepeda motor atau menggunakan mobil atau kereta di sini, itu terkadang kita bisa lebih lambat daripada menggunakan kereta api. Bisa kita lihat itu adalah kalau kita mau masuk menggunakan jalan tol, sebelah sana itu adalah jalan tol. Di Malaysia ini banyak memang jalan tol, jadi memang di perjalanan itu tidak macet karena kita banyak menggunakan tol, jadi bisa mengurangi kemacetan. Baiklah teman-teman, mari kita sama-sama melihat perjalanan saya atau jalan di Malaysia. Selamat menonton. Yeah.
Mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Apabila video ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman, silahkan share ke teman-teman yang lain agar mereka tahu juga bagaimana situasi dan kondisi Malaysia sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.